Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Kita to the point saja ini. Kalau masalah bandara ini, kita sekarang ini agak merasa risih dengan situasi terakhir ini. Padahal bandara ini didirikan untuk kemaslahatan masyarakat. Apalagi di Lombok Tengah ini, Lombok pada umumnya, NTB pada umumnya, khususnya Lombok Tengah adalah masyarakat yang religi, sangat sangat taat kepada adat istiadat terutama agamanya. Jadi bandara ini banyak yang mengatakan karena saya jadi bupati baru bukan. Bandara ini berdiri atas doa dari masyarakat Lombok Tengah bersama para alim ulamanya. Saksi hidup Haji Ma'arif Darek. Saya pulang dari haji, saya panggil dia. Coba kita sudah mentok ini, semua jalan buntu. Coba hari Tuhan, apa namanya, mohon bantuan kepada ulama-ulama, tolong catatkan berapa nama ulama yang Tuan Guru ingat. Saya salat zuhur dulu, saya tinggalkan. Sesudah itu, saya sudah selesai salat, saya ditunjukkan sama Haji Ma'arif, ya sekian orang, kalau tidak salah 70 atau 80 Tuan Guru senior. Nah itu, kita mau apakan? Kita mau ajak tuan guru ini bersama jamaahnya kerahkan. Nanti pemerintah daerah membantu sarana untuk mengumpulkan masyarakatnya, memberitahu para ulama. Akhirnya pada satu saat kumpul, untuk apa kita kumpulkan tuan guru bersama? Istighosah. Alhamdulillah. Akhirnya terjadilah istighosah yang puluhan ribu. Jamaah Tuan Guru, Tuan Guru sampai waktu berdoanya Tuan Guru Mas Joring yang paling lincir, yang paling usia lanjut, terbata-bata merunding kebon, orang nangis semua karena khusyuknya berdoa. Jadi menurut saya terciptanya, jadinya, selesainya bandara ini tidak ada masalah sejak di doakan atau kita takziah apa istighosah di selatan. Tidak berani kita di bandara itu, nanti takut kena Tuan Guru itu dilempar. Nah, ini kita jaga di sana, tapi tidak ada penjagaan, aman, tidak ada apa-apa. Terus sudah itu, terus ground breakingnya, jadi tidak ada korban. Nah, jadi bukan saya yang hebat, itu doanya masyarakat Lombok Tengah. Saya cuma punya nawaitu untuk bandara itu, yaitu nawaitu saya ibadah. Nah ibadah itu makanya saya tidak lepas dengan para ulama. Nah itu jadi bukan saya yang hebat ini, yang hebat doanya masyarakat Lombok Tengah. Ya, banyak yang minta untuk tulis bagaimana keberhasilan saya sampai terjadinya bandara ini tidak ada masalah. Nah sekarang saya dengar bandara ini malah tidak enak kita dengar. Tuan Guru Bagu itu juga tidak setuju dengan bandara ini, tentu bersama masyarakat. Jadi jangan sampai dibentur-benturkan ini, diadu domba, dipolitisir. Sebaiknya bagaimana pemerintah terutama gubernur yang manggil semua, umpamanya Pak Muspida Provinsi, Kabupaten Kota 10 Lombok, paling tidak 10 Lombok kalau bisa se-NTB, DPR Kabupaten Kota se-NTB atau Lombok lah karena letaknya di Lombok, untuk musyawarahkan terutama sebagai wakil rakyat langsung itu MAS, Majelis Adat Sasak itu lengkap dari Muspida Provinsi, Kabupaten, Kota, adakan satu meja musyawarah. Hasil musyawarah itu kucing pun namanya saya tetap setuju. Nah, tapi sementara ini karena bill ini
Sebelumnya tidak ada masalah bandara ini karena letaknya di Lombok. Kalau saya, mudah-mudahan bil ini bisa dipertahankan oleh musyawarah itu nanti. Cuman ini karena ada SK Menteri katanya. Nah ini prosedurnya kita serahkan saja kepada gubernur atau hasil musyawarah itu. Pokoknya keputusan bersama itu yang paling. Makanya saya tidak berani mengatakan utara, selatan, dan lain-lain. Bagaimana musyawarahkan supaya jangan ada efek sampingannya yang negatif. Yang menjadi sasaran, jadi korban kan masyarakat. Makanya dalam kesempatan ini kami mohon kepada pihak yang paling berwenang, ya, pimpinan-pimpinan teras Lombok ini, termasuk paling utama Pak Gubernur dan Bupati Wali Kota ini, bersama komponen yang saya sebut tadi, yaitu Majelis Adat, DPR, dan Muspida Provinsi Kabupaten Kota. Berapa sulitnya untuk mengumpulkan itu untuk kesepakatan. Indonesia aja merdeka kan, pertumpahan darah juga. Tapi ini tidak sampai kita adakan pertumpahan darah akan selesai, karena tingkat intelektualitas, kecerdasan pimpinan kita lain dengan pimpinan masa kuno. Sekarang orang intelek semua. Jadi insya Allah saya yakin bahwa bandara ini akan menjadi jalan keluar yang, karena manfaat bandara ini bukan main. Lombok NTB ini dikenal di mana-mana, lebih-lebih karena bandara ini mata dunia terbuka bahwa potensi NTB pada umumnya, khususnya Lombok, lebih khusus Lombok Tengah yang terkenal, daerah paling tertinggal dalam SDM, IPM-nya, segalanya, sekarang terbuka dengan adanya bandara ini. Jadi mari ya, barang, benda, dan objek yang sudah jelas punya potensi, punya manfaat besar, kita musyawarahkan untuk kedamaian masyarakat ini. Karena tujuan kita tidak lain hanya untuk kepentingan masyarakat. Melalui bandara ini orang menuntut ibadah untuk cari ilmu, cari ekonomi, berhaji, dan ini saya sendiri khusus waktu jadi bupati itu, bukan umrah, bukan haji, diam-diam saya berangkat ke Mekah mohon izin kepada Allah. Saya di Ka'bah itu nginap tanpa diketahui oleh keluarga saya yang ada di Saudi Arabia, di Mekah waktu itu. Terus seminggu saya pulang, saya tidak dapat petunjuk, tidak ada macam-macam, cuma marak basa perayaan. Laut daya muka tunas, pelipungu dekaji, kedawak. Mok terus, bismillah, kita mulai. Ada kan istighosah ini. Nah, jadi ini jadi karena istighosah. Mudah-mudahan kita istighosah sekarang, atau paling tidak bapak-bapak, para ulama kita, supaya melalui petunjuk apa nama yang paling tepat. Kalau sementara ini ya, saya, kalau saya ditanya sementara, karena sebelum ada rencana penggantian dan sudah punya SK ini, tidak ada masalah bandara ini. Dengan nama bil dan tepatnya juga pas di Lombok. Lebih-lebih Maulana Syekh ini orang tua saya bersaudara. Dan dunia akhirat dia bersaudara. Dengan Maulana Syekh ini, saya sendiri di mana-mana mengakui beliau ayah saya. Bakti saya juga sama dengan ayah saya. Saya terhadap orang tua saya sendiri, karena apa? Ayah saya lebih-lebih dari orang saudara satu kandungan. Karena satu wirid beliau itu. Jadi dunia akhirat dia bersaudara. Jadi saya wajib juga bakti, tapi andai kata nama orang tua saya mau dipakai, saya atas nama keluarga tidak akan mengizinkan siapapun. Apalagi saya masih segar bugar ini, karena banyak yang menganggap bahwa tanpa saya tidak mungkin bandara ini. Bukan. Ini bandara ini jadi karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat istighosah dari para alim ulama pada saat saya ada di bupati. Bukan saya. Insya Allah saya tidak akan berani mengakui karena saya. Saya dengan nawa itu ibadah saja. Jangan sampai saya dicantumkan, apalagi saya, keluarga saya, ayah saya, jangan.
Karena orang tua saya, ayah saya itu orang sufi, tidak butuh yang begini-gini. Dan saya paling tidak setuju. Orang tua saya itu, sebagai kata saya tadi, yaitu orang sufi, tidak butuh yang begini-gini. Jadi mungkin kalau orang tua saya, tentu waktu hidup orang tua saya, jangankan anak cucunya, jangankan orang lain, anak cucunya sendiri tidak pernah dibentak. Terkenal orang tua itu bukan orang pintar, orang cerdas, tapi orang sabar. Terus sekarang sesudah meninggal, dinominasikan untuk nama bandara ini, tentu ada yang pro yang dan kontra. Anjing dipiara oleh majikan, oleh orang dipelihara, berani mati membela majikannya. Umpama mau dicuri sapi apanya, dia lebih dulu mati daripada, apalagi saya sebagai anak. Orang tua saya sudah meninggal dicaci, wah penjara saya sudah. Saya di penjara, saya bunuh orang itu. Nah makanya saya tidak setuju untuk menjaga mudarat. Tidak usah orang tua saya disebut-sebut. Ada pihak dan banyak yang datang. Kalau mami tidak bersedia, orang tua mami karena ketokanya semua mengetahui se-NTB ini, malah sampai Bali, Nusa Tenggara kecil yang dulu. Dari Bali sampai ke Timur, Kupang itu tidak ada, tidak mengakui ketokohan Datu Tuan. Tapi saya atas nama keluarga tidak setuju. Biarlah hasil musyawarah. Inilah dampaknya. Andai kata Maulana Syekh masih, tidak mungkin dia mau juga. Dia itu sepaham dengan ayah saya. Nah ini, cuma inilah himbauan saya. Mudah-mudahan terutama pimpinan daerah ini, hampir ke desa musyawarah, kan sebagai saran saya tadi untuk musyawarahkan, sepakat apapun namanya, saya akan tetap setuju asal melalui musyawarah. Karena apalah, tidak ada lebih tinggi dari kepada kesepakatan. Hukum tertinggi adalah kedamaian, perdamaian. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya dan masyarakat Lombok pada umumnya, khususnya Lombok Tengah. Ingat, kita sudah jadi sorotan dunia. Yang positif loh disorot ini. Jadi jangan sampai Lombok Tengah ini sudah mulai cerah, potensinya luar biasa. Lombok Tengah ini terjadi dari dua bagian yang sangat potensial. Yang selatan wisata baharinya, yang utara wisata alamnya dan agrobisnis dan sebagainya. Luar biasa. Karena saya pernah berikan masukan, kalau namanya peraya Lombok ini terlalu banyak semacam berkotak-kotak. Ada istilah Lombok, lain tutuk, lain jajak, lain gobok, lain adat. Jadi karena letaknya di Lombok, itulah sebabnya dinamakan Bil. Umpama Maulana Syekh, tapi tidak ada mengatakan tidak pernah saya dengar. Tapi ada kemungkinan, sebab Lombok ini belum pernah bisa bersatu dari dulu. Bil ini yang akan mempersatukan. Sehingga waktu Bil ini tidak ada utara selatan, pernah diganti apa barangkali namanya, tetap Bil. Sedangkan di pesawat itu kita lihat, bukan Bil, Praya. Praya ini lihat. Lombok Praya. Iya. Berhaji kan ada. Nah ini jadi lebih baik Bil karena letaknya di Lombok. Dan di Lombok Tengah semua memiliki. Nah ini menurut pendapat saya. Tapi tergantung musyawarah nanti. Kalau bandara kucing, ya kucing meong, ke aparan, terserah. Kalau musyawarah, ya semua. Tapi karena letaknya di Lombok, ya jangan. Dan tidak ada masalah waktu Bil itu, tidak ada orang bicara. Nah, saya mohon kepada yang berkompeten, yang paling, ya Pak Gubernur bersama tokoh-tokoh masyarakat, musyawarahkan dengan, jangan dilupakan Majelis Adat Sasak ini, karena di sana terhimpunnya para cerdik cendekiawan
Lombok. Barangkali ini yang kita bisa aturkan, mudah-mudahan keberadaan kita ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, karena tidak lain hanya untuk kemaslahatan umat. Barangkali ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.